Aksi kejar-kejaran ini mewarnai penggerebekan kampung narkoba di bantaran Sungai Belawan, Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara. Sempat berusaha kabur, seorang pengedar narkoba akhirnya tak berkutik saat disergap polisi. Sementara di bantaran sungai, polisi terpaksa lepaskan tembakan peringatan untuk menghentikan pelarian pelaku. Namun pelaku nekat menceburkan diri ke sungai demi lepas dari sergapan petugas. Meski sejumlah pelaku berhasil kabur, petugas gabungan berhasil amankan sejumlah barang bukti. Di antaranya sejumlah paket sabu dan alat hisapnya. Petugas juga berhasil amankan 3 pelaku yang diduga bandar dan pengedar narkoba. Barang bukti ada beberapa klip berisikan narkotika jenis metamfetamin, juga ada alat hisap sabu atau bong, beberapa mancis yang digunakan sebagai alat untuk hisap sabu. Peran dari ketiga terduga pelaku atau tersangka tersebut masih kami dalami, sementara diamankan di Polsek Medan Helvetia guna menentukan atau mencari tahu apakah peran dari ketiga tersangka tersebut. Selanjutnya untuk kepentingan pengembangan kasus, para pelaku dan barang bukti narkoba diamankan ke Mapolsek Medan Helvetia. Penggerebekan ini merupakan tindak lanjut laporan warga yang resah atas maraknya peredaran narkoba di lingkungan mereka. Panji Satria, Medan, Sumatera.